Halo sahabat dunia flora, Creeping Charlie merupakan tanaman herbaceous yang termasuk dalam suku Urticaceae. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan atau lebih tepatnya di bagian utara. Tanaman ini dapat tumbuh sebagai tanaman hias di dalam ruangan dan dapat juga dijadikan tanaman gantung. Creeping Charlie merupakan tanaman yang tumbuh dengan sangat cepat dan memiliki daun berwarna hijau, berkerut serta bergelombang sehingga tampak menarik. Tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai tanaman penutup tanah, selain itu juga Creeping Charlie dapat digunakan sebagai tanaman hias gantung. Creeping Charlie juga termasuk tanaman epifit dan menyukai kondisi tanah yang lembab. Tanaman ini menyukai segala kondisi intensitas cahaya matahari, namun cahaya matahari yang terik akan membuat Creeping Charlie tumbuh lambat. Creeping Charlie dapat merambat dalam kondisi intensitas cahaya matahari yang rendah. Ciri-ciri Creeping Charlie adalah memiliki daun berukuran kecil, berbentuk bundar, dengan tepi berlekuk, dan warna daun hijau mengilap. Helai daun Creeping Charlie memiliki tulang daun yang tertarik sehingga helai daun tampak berkerut. Jika suhu lingkungan hangat, bunga berwarna hijau akan muncul di antara dedaunan. Batang berdaging tergeletak di permukaan tanah dan dari ruas-ruas batang akan muncul akar pada kondisi tanah lembab dan hangat. Tanaman ini dapat merambat dengan sangat cepat pada dinding dan tanah. Pemangkasan yang teratur akan membuat tanaman ini dapat dikontrol dengan baik. Baik sahabat dunia flora, mungkin cukup sekian penjelasan kita mengenai tanaman hias. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.